Jom subscribe dan support saya. Dalam mendepani pandemik COVID-19, janganlah kita lupa untuk berperang dengan kes buli di sekolah. Don't worry, just rest work, Ferrari. Ferrari. Apalah kau ni sebut Ferrari pun tak tahu. Huruf R pun tak tahu sebut. Perbuatan seperti bercakap yang menyakiti hati atau mengejek juga dikategorikan sebagai membuli. Ini dah buli secara verbal. Wei, jom minta duit kan? Jom. Tak ada duit. Ingat, perbuatan menyakiti fizikal seseorang atau menyebabkan kecederaan merupakan kes buli yang diklasifikasikan sebagai jenayah. Ini adalah membuli secara fizikal. Risha, ni teman aku tadi. Risha, awak dengar tak? Apabila semua orang di sekeliling mula meminggirkan kita, ia boleh menimbulkan perasaan terasing dan kemurungan. Inilah buli secara antisosial. Setelah anda tahu apa itu buli, mari kita bersama memeranginya. Kita mesti menang. Elakkan membuli. Say no to buli. Elakkan membuli. Buli itu tiada faedah. Elak membuli. Buli membawa bahaya. Kita mesti menang. Kita mesti menang. Kita mesti menang.